Gerakan moderasi beragama di madrasah kini terus digaungkan. Terlebih upaya ini menjadi program utama Kementerian Agama menuju Tahun Toleransi 2022. Bahkan untuk wilayah Sultra, Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari terus mendorong program tersebut, di mana mereka juga baru saja mengukuhkan 2 orang siswanya untuk menjadi duta moderasi beragama sekolah. Kepala MAN 1 Kendari Latangka Lalo mengatakan, saat ini beragam langkah telah dilakukan MAN 1 Kendari guna menggaungkan moderasi beragama di sekolah. Seperti melalui pengukuhan 2 siswa MAN 1 Kendari sebagai duta moderasi beragama tingkat sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga mengusahakan dan menyampaikan kepada anak-anak bahwa perbedaan itu adalah suatu karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia, sehingga tidak boleh seorang siswa menganggap bahwa dialah yang paling benar. Melalui moderasi beragama diharapkan dapat tercipta kedamaian, tak ada lagi orang menganggap orang lain tidak baik. Selain itu, melalui moderasi beragama dapat membiasakan anak-anak sejak dini menghargai perbedaan sehingga dapat tercipta kerukunan. Bahkan duta moderasi harus meyakinkan rekan-rekan sesama siswa, tidak boleh ada orang yang mengklaim dan menganggap dirinya lah yang paling benar. Langkah-langkah yang dilakukan oleh MAN 1 Kendari dalam rangka moderasi beragama ini, kami itu memberikan pencerahan kepada seluruh peserta didik untuk bisa menghargai perbedaan. Jadi kita selalu mengusahakan atau menyampaikan kepada anak-anak itu bahwa perbedaan itu adalah suatu karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia, sehingga tidak boleh dia menganggap bahwa dialah yang paling benar. Ya, tentu dia juga harus menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama ataupun perbedaan suku. Jadi insya Allah di MAN 1 ini hampir tidak ada gesekan-gesekan terkait menyangkut perbedaan-perbedaan yang ada. Dari Kendari, Heri Faturrahman melaporkan.